Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Masjid Quba yang didirikan oleh Rasulullah dalam perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di pelataran Masjid Nabawi terdapat payung-payung raksasa setinggi 20 meter. Payung raksasa ini sangat membantu para jemaah yang kehabisan tempat di dalam Masjid Nabawi sehingga banyak jemaah yang lebih memilih salat di pelataran. Payung ini membuka secara otomatis setelah selesai subuh. Inilah saat detik-detik payung raksasa akan membuka